Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Tamu Lombok Japan. Hari ini aku mau menceritakan gimana kehidupanku di Jepang. Selama aku hidup di Jepang, pertama-tama aku ke Jepang datang melalui proses Kensusei atau biasa disebut sekarang Jisusei. Aku datang ke Jepang itu tahun 1998, tepatnya bulan 9. Setelah Jisusei, aku menikah sama orang Jepang dan kerja di perusahaanku yang sekarang pada tahun 2001. Dan di perusahaan ini pertama-tama aku kerja. Di perusahaan ini kan perusahaan yang membuat spare part mobil, khususnya pintu mobil. Nah, di sini pertama aku disuruh mengoperasikan mesin sembang atau machining. Nah, di sana aku mengoperasikan satu mesin machining center, istilahnya mesin pembubut ya, yang pakai robot gitu. Nah, selama aku di sini aku melakukannya selama 4 tahun. Pertama-tama aku di sini kerja lewat hakeng gaisa ya. Jadi aku bukan karyawan tetap gitu. Nah, setelah aku mau berhenti di hakeng gaisa itu, nah di sana aku ditawarkan menjadi karyawan tetap sama kacau atau bucuk yang di perusahaan gitu. Sedangkan waktu itu aku kan sudah mau pindah karena nggak betah sama hakeng gaisanya gitu ya. Memang di hakeng gaisa ini dia khusus untuk mempekerjakan orang Brazil. Jadi kayaknya ya kalau kita orang Indonesia itu dibedakan gitu gaji kita. Kalau kerja dengan hakeng gaisa itu sistem gajinya sistem gaji per jam. Dulu itu per jamnya itu dikasih gaji itu 1.300 yen gitu. Sedangkan kalau orang Brazil dikasih 1.400 yen. Nah, sedangkan waktu itu aku kerja di sana itu tugasnya untuk mengajar orang-orang asing yang baru masuk ke perusahaan gitu. Jadi aku disuruh mengajarkan mesin gitu. Ya, sedangkan yang aku ajar itu kan gajinya lebih mahal gitu dari aku. Jadi otomatis aku merasakan, ya gimana ini gitu, kok aku yang ajar gajinya lebih murah gitu. Bukan sih karena gaji juga sih, karena posisi aku yang mengajar itu kan dikasih tanggung jawab. Seandainya dia tidak bisa kerja, otomatis aku disalahkan gitu kan. Kalau kamu itu gimana sih caranya mengajar dia gitu. Sedangkan aku itu belum karyawan tetap gitu. Nah, makanya karena ada perbedaan yang itu, kalau orang Brazil dikasih gajinya lebih mahal, terus aku dikasih lebih murah, ya aku minta berhenti sama hakeng gaisanya gitu ya. Hakeng gaisa ini kalau di bahasa Indonesia istilahnya penyalur lah gitu ya, penyalur untuk memasukkan pekerja-pekerja ke dalam satu perusahaan gitu ya. Nah, setelah aku merotes ke hakeng gaisa, aku merotes terus terang, aku ini kok aku yang ngajar dia kok gajiku lebih murah gitu, bisa nggak aku disamakan gajinya dengan yang aku ajar gitu. Nah, sedangkan pihak hakeng gaisa itu menolak gitu, ya itu nggak ada hubungannya kamu ngajar dia atau tidak, itu sudah ketentuan kita. Oh gitu, kalau gitu ya aku mau berhenti gitu di perusahaan ini gitu, sama hakeng di perusahaanmu lah gitu, yang sebagai penyalur gitu. Dia penyalur itu bilang, ya oke saja, kamu bisa berhenti, ya gitu kan. Dan kebetulan aku sudah dapat kenalan gitu, yang gajinya per jamnya itu lebih mahal gitu. Jadi aku sudah positif mau berhenti. Nah, setelah aku sudah mau berhenti, aku kasih tahu juga di perusahaan yang tempat kerja sekarang ini, kalau aku mau berhenti gitu. Nah, karena waktu itu kan aku sangat gimana ya, kerjaku ya dianggap baik gitu, jadi bucuk itu manggil aku gitu. Aku dipanggil ke ruangannya, kamu itu boleh berhenti di hakeng gaisamu, tapi kamu jangan berhenti di perusahaan ini gitu maksudnya. Jadi aku berhenti dari hakeng gaisa, tapi aku disuruh jadi karyawan tetap di perusahaan itu gitu. Aku ditawarin gitu, tapi kan aku sudah janji mau pindah kerja di sana, jadi aku tolak. Ya, aku minta maaf, oh nggak bisa ini karena aku sudah ada kenalan baru lagi dan aku sudah mau mencari di sana gitu. Tapi
aku dipanggil lagi loh, sampai 3 kali dipanggil. Ayo gimana ini, kamu harus kerja di sini, dia bilang kan. Memang mesin yang ada di bagian pembubutan itu, waktu itu aku banyak yang menguasai mesin-mesin yang di sana, aku bisa kerjain gitu ya. Jadi disayangkan sekali sama Bu Coki itu kalau aku berhenti di sana gitu. Karena seandainya ada orang yang baru yang masuk, otomatis aku sering disuruh ngajarnya gitu ya. Nah, setelah 3 kali itu dipanggil, jadi aku gimana, bingung juga sih. Aku dikasih tahu, dijelasin apa itu kelebihannya jadi karyawan tetap ketimbang jadi karyawan yang gajinya dihitung per jam gitu. Aku dikasih tahu kalau kamu itu ikut sistem karyawan tetap itu, kamu akan dapat bonus 1 tahun 2 kali, kamu dapat cuti, dan kamu akan dikasih uang tunjangan, macam-macam lah gitu ya. Aku dirayu lah. Nah, setelah aku pertimbangkan, aku ngomong sama istriku dan mertuaku, gimana ini aku mau disuruh jadi saing gitu. Ya, istriku sama mertuaku bilang ya terserah kamu. Sedangkan soalnya kamu yang mau kerja gitu. Jadi kalau kamu memang betah di sana, ya terserah, terima aja di sana kamu kerja. Tapi kalau sudah memang enggak betah, ya berhenti cari kerja lain gitu. Jadi ya istriku sama mertuaku, everything's okay, dia bilang gitu ya. Ya tergantung aku gitu. Ya setelah aku pikir-pikir sih, memang sih kalau pindah kerja itu kita akan harus menyesuaikan diri dengan pekerjaan. Jadi kita harus mulai dari nol dan belajar mesin-mesin gitu ya. Itu juga membutuhkan waktu supaya bisa menguasai mesin gitu. Otomatis pertama itu kita agak agak menguras energi juga ya, menguras otak untuk mengingat mesin cara kerja gitu. Dan laginya itu hubungan sama teman kerja gitu. Jadi seandainya kita pindah kerja, otomatis kan kita ketemu orang-orang baru, kita harus bisa membaca karakter mereka masing-masing, dan kita harus bisa menyesuaikan diri. Jadinya aku mikir juga gitu, kalau pindah kerja otomatis ribet juga ya gitu. Ya jadi aku putuskan untuk menjadi karyawan tetap di perusahaan ini gitu. Nah, setelah aku jadi karyawan tetap itu, aku memang dipesan sama Bu Cu itu, kalau kamu jadi karyawan tetap di sini, jadi aku minta kamu jadi leader gitu ya. Waktu itu aku disuruh jadi leader untuk di bagian pembubutan mesin gitu ya. Ya pertama sih aku agak berat gitu, untuk kok jadi karyawan tetap langsung disuruh jadi leader. Jadi aku tolak, jangan dulu, aku kan soalnya gini, aku baru masuk jadi karyawan tetap, terus aku jadi leader, bagaimana pendapat orang-orang Jepang? Soalnya banyak orang Jepang yang sudah lama kerja di sana, sedangkan dia pekerja biasa banyak gitu, kenapa nggak diajak kamu diangkat sebagai leader? Aku gitu kan. Ya dia, walaupun dia orang Jepang, tapi kualitas kerjanya yang begitu-begitu saja, jadi aku nggak bisa bikin dia jadi leader gitu, dia bilang kan Bu. Tapi untuk sementara aku menolak gitu, jadi ya oke dah, yang penting kamu di karyawan tetap aja dulu gitu. Nah setelah kerja ya, setelah beberapa tahunnya itu aku diangkat jadi bukan leader, jadi hancur gitu ya. Istilahnya jadi kepala di bagian mesin itu gitu. Jadi karena sudah gimana ya, sudah biasa dan lumayan gimana ya, enak juga kerjaan, jadi aku mau tidak mau harus terima gitu, jadi hancur gitu ya. Itu memang jadi hancur itu otomatis pangkat kita naik gitu. Tapi di Jepang itu kalau pangkat kita naik itu, kerjaan sama tanggung jawab kita itu otomatis bertambah, sedangkan gaji kita itu loh minim sekali loh. Karena gaji, karena pangkat kita naik, belum berat, bukan berarti gaji kita jadi terus naik gitu, bukan. Kalau di Jepang itu hitungannya itu sangat minim sekali untuk menaikkan gaji, karena dia memang sudah punya peraturan 1 tahun itu biasa di tiap perusahaan itu satu tahun sekali angkat gajinya itu, dari gaji pokoknya itu cuman kira-kira 3.000 yen lah gitu. Itu pun termasuk perusahaan yang sudah bagus gitu, lumayan lah gitu. Kadang-kadang ada perusahaan yang itu cuman 1.000 yen diangkat 1 tahun sekali gitu gaji pokoknya gitu ya. Jadi teman-teman yang di Indonesia jangan terlalu gimana ya, salah paham gitu. Mentang-mentang kita di Jepang itu naik jabatan, gajinya banyak, bukan berarti begitu loh, Bu. Kadang-kadang aku sekarang ini sudah lama jadi hancur. Kadang-kadang aduh mikir, kita itu datang harus lebih pagi dari karyawan biasa. Kita harus check
kita harus lihat buku yang apa namanya itu, buku dari misalnya kerja malam, shift kerja malam itu kan disisain ditulis di sana ada kejadian gini lah, mesinnya begini gini. Jadi itu kita pagi-pagi datang untuk shift siang. Jadi aku harus cek gitu semuanya, apa ada yang mesin ada perubahan lah gitu ya di dalam satu, di dalam melakukan produksi. Itu kalau kita tidak cek itu, seandainya itu kerusakan itu berhubungan dengan kualitas barang, nanti pas kita bikin barang itu kualitas barangnya rusak, wah bisa berabe gitu ya. Jadi barangnya itu jadi engine, jadi furio gitu, jadi bukan barang bagus, jadi otomatis dibuang. Jadi pagi-pagi itu kita harus cek keadaan mesin bagus atau enggak, baru kita bisa mulai jalankan mesin gitu. Nah itu tugasku ya. Lumayan banyak sekali juga tugasnya sebagai hancur itu, kita harus ngecek juga hasil produksi barang, hasil produksi mesin per jamnya gitu, sama ngecek pekerja-pekerja yang betul-betul mentaati peraturan kerja, tata cara kerja atau tidak gitu. Lumayan ribet juga ya. Nah, makanya sebenarnya aku sekarang ini gimana ya, agak capek gitu jadi hancur, maunya berhenti jadi hancur, maunya kerja biasa gitu, tapi itu memang sudah nggak enak gitu ya. Karena memang banyak orang Jepang, rekan-rekan teman orang Jepang aku kerja, tapi memang banyak orang Jepang juga malas loh jadi hancur. Karena banyak rata-rata orang yang jadi hancur itu banyak yang berhenti gitu karena nggak tahan. Kita jadi hancur itu posisi kita dari bawah, dari bawah banyak keluhan, dari atas kita disuruh begini, jadi kita otomatis terjepit lah gitu. Kadang-kadang orang yang tidak bisa menguasai keadaan itu, jadi dia otomatis jadi stres dan berhenti bekerja. Ada juga yang hampir 1 tahun nggak mau datang ke perusahaan gitu, ada yang malas kerja gitu. Jadi banyak yang nggak mau lah gitu jadi hancur karena banyak kejadian yang kayak gitu. Tapi alhamdulillah kalau aku sih, kalau sampai gitu sih bisa gimana ya, bisa tahan gitu. Tapi gimana ya, tanggung jawabnya itu besar sekali ya, nggak seimbang besarnya gaji sama tanggung jawab gitu. Soalnya kita anak buah kita beberapa orang, jadi kita harus disuruh ngecek ngontrolnya anak buah sama hasil produksi sama kualitas barang gitu. Sedangkan gaji kita nggak begitu naik gitu kan, aduh ya lain lah. Kalau di negara kita kan kalau naik pangkat itu lumayan lah, otomatis gaji naik. Kalau di Jepang itu memang sangat berbeda sekali dia gitu ya. Dan sekarang ini memang di perusahaanku ada Jisuse Korea, Korea ya, bukan Korea, Jisuse yang dari Vietnam gitu ya. Memang untuk sementara ini Jisuse yang dari Vietnam saja direkrut, karena memang di perusahaan itu baru pertama kali ini merekrut Jisuse. Karena dari dulunya perusahaanku itu menerima pegawai-pegawai, istilahnya bukan karyawan tetap loh, dari pegawai yang dari orang-orang asing, misalnya keturunan dari Brazil gitu, atau keturunan dari Peru dan macam-macam lah gitu. Nah jadi kalau orang-orang yang misalnya keturunan itu biasa masuk kerjanya itu lewat penyalur pekerja, kalau biasa disebut itu Haken Gaisa gitu ya, yang kayak aku dulu lah gitu, masuk Haken Gaisa gitu. Ya karena jumlah pekerjanya yang sangat kurang, jadi Haken Gaisa ini memperkenalkan ke perusahaanku kalau bahwa ada sistem Jisuse yang kontraknya 3 tahun dan gajinya agak murah lah gitu ya. Jadi perusahaanku memang waktu dulu itu nggak tahu lah kalau ada istilahnya Jisuse, Kensuse gitu. Jadi ya sebelum Jisuse Vietnam itu masuk, itu dikenalin sama Haken Gaisa yang tadi. Jadi perusahaanku mulai menerima Kensuse dari Vietnam. Tapi aku pernah bertanya, kok nggak ada Indonesia ini Kensuse-nya? Aku tanya langsung kepada penyalurnya gitu ya, kenapa kok ini orang Vietnam aja dibawa ke sini gitu. Karena memang aku sendiri kan, kalau ada orang baru misalnya Kensuse juga yang datang di bagianku, aku memang disuruh ditugaskan ngajarnya gitu ya. Tapi karena aku tidak bisa bahasa Vietnam, ya otomatis pakai bahasa Jepang gitu. Tapi rata-rata anak-anak Vietnam juga memang anak-anak yang rajin gitu, banyak yang gak batik, dan rata-rata bisa lah bahasa Jepang walaupun minim, tapi bisa kita jelaskan dengan bahasa Jepang dan dia juga bisa mengerti apa yang kita jelaskan gitu. Tapi aku kan
kalau bisa, kalau orang Indonesia kan otomatis kita bisa menjelaskan dengan bahasa Inggrisnya, jadi enak lah gitu ya. Tapi untuk sementara ini perusahaanku belum menerima. Rencana sih ada, memang rencananya untuk merekrut orang Indonesia, tapi karena corona ini jadi orang Vietnam juga masih di stop gitu ya. Oke, begitulah cerita dulu mengenai gimana kehidupanku bekerja di Jepang yang selama di perusahaan ini aku kerja sudah 20 tahunan lah gitu ya.